Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ni melihat kita ni berada di dalam satu segmen dari mimbar. Ya. Jadi kita ni cuba sedikit sebanyak mengupas apa yang telah didengarkan daripada khutbah kemarin, iaitu berkaitan dengan kewajipan menjaga akidah. Ya. Ha, di sini kita ni melihat kita ni mesti peruntukkan apa yang dimaksudkan dengan akidah atau akidah Islam. Ha, jangan kita ni sekarang udah kano, ialah masa ni serba-serbinya Google. Ya. Ha, bila nu buat sana akidah Islam, yang keluarnya lain, yang keluarnya akidah benar, ia menyebut akidah Islam, tapi yang dibawanya akidah Salafi, yang menyeleweng. Yang dibawanya akidah Wahabi. Yeah. Dibawanya dibuatnya benar akidah Islam, tetapi yang dimasukkan inti patinya tu berkaitan dengan Syiah dan sebagainya. Jadi yang kata ni perlukan di sini, akidah Islam ialah mengikut yang ditetapkan oleh perlembagaan di negara kita ni, perlembagaan 1999. Apa katanya, akidah Islam itu yang menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kepada dua imam. Siapa? Imam yang pertama ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ani saja. Kerangkanya ani saja. Jangan dibawa-bawa yang lain. Benar, dorang pun mengakun kami pun akidah Islam. Lurus. Ya. Kata ni dia mengatakan yang akidah Salafiyah ni contohnya hanya dia sebaya dengan kata ni. Yeah. Jadi jangan terkeluar daripada kata ni punya kerangka. Ani kata ni punya pegangan, jangan terkeluar daripada dua imam tadi. Yeah. Baik. Jadi kata ni yang kedua, kata ni melihat apa kepentingan akidah itu. Apa kepentingan akidah kepada kata ni? Kata ni melihat akidah itu penting. Kerana dosa akidah itu berkaitan dengan akidah adalah dosa yang dia diampunkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru yaghfiru man yushriku bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa yang mensyirikkan mereka dan mengampunkan dosa yang daripada syirik. Kata ni melihat kata Allah Subhanahu wa taala di sana ialah dosa yang indah diampunkan ialah syirik. Kalau sudah syirik, maka ia menyentuh tentang akidah. Ia berkaitan dengan akidah. Yang dosa selain itu, contoh dosa kata ni meninggalkan solat, kata ni indah puasa dan sebagainya, itu kata Allah Subhanahu wa taala ku ampunkan. Jangan saja kamu berlaku syirik, mempersekutukan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, katanya ya ibna Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kamu datang kepadamu kepadaku dengan dosa kamu yang memenuhi satu bumi. Banyak sudah tu. Kalau dosa sudah memenuhi satu bumi ani dosa kamu, wala tusyriku bi syai'an, dan kamu tidak mensyirikkan aku, maka la ataituka biqurabiha maghfirata, maka akan aku datang kepadamu, kata Allah, aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi anita maghfirahku. Kata ni, lihat di dalam hadis tadi. Apa kata Allah? Sekiranya penuh pun dosa, asal jangan syirik. Asal jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan. Satu itu saja, jangan syirik. Nah, ini ia berkaitan dengan akidah. Betapa peripentingnya akidah, sehingga dosa yang berkaitan dengan akidah, dosa adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Baik. Sekarang di dalam khutbah kemarin katanya, kata ni wajib memelihara akidah katanya. Persoalannya, macam mana kata ni menjaga akidah? Dari mana ia punya asas sebenarnya? Kata ni kan bincang akar dulu. Sebelum datang kepada buah, sebelum kepada pokok, dahan dan buah. Ni akar dulu kan kata ni ambil. Macam mana kata ni kan menjaga akidah kata ni? Semuanya ialah daripada ilmu. Ilmu. Ilmu pendidikan. Kata ni melihat, kata ni ambillah daripada awam dulu, daripada umum dulu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu hadis yang masyhur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan kepada setiap orang muslim. Apa kadang-kadang orang salah faham. Ilmu apa? Semua ilmu. Katanya, semua ilmu. Itu kepisan tanya, ada kan dipelajari itu. Contoh, ada kan dipelajari itu. Ilmu sainsnya wajib dia pelajari. Ilmu matematik pelajari. Ilmu art pelajari. Biologi pelajari. Ini ada kan dipelajari. Semua ilmu. Banyak, berapa ribu ilmu. Jadi, yang dimaksudkan dalam hadis itu, menurut kata ulama, ialah, yang dimaksudkan dengan ilmu yang fardu itu, ialah ilmu fardu ain. Iya. Ilmu ini terbahagi kepada dua. Beribu-ribu ilmu di dalam dunia ini, di dalam syariat Islam, bahagi kepada dua. Satu ilmu fardu ain dan satu ilmu fardu kifayah. Selesai. Apa dia ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang setiap Muslim mesti tahu. Mesti belajar. Kadang-kadang orang ikut kelas. Kemana kita? Ilmu kelas fardu ain. Apa kan kelas ilmu fardu ain? Entah. Nama saja orang tahu. Fardu ain. Maksudnya fardu ain itu ilmu yang wajib asas setiap Muslim mengetahui. Kemudian ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang apa, lebih sebahagian saja yang mempelajarinya terlepas dah kewajipan itu. Apa ya ilmu-ilmu fardu ain? Ada tiga saja. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu fardu ain itu tiga saja. Satu ilmu, ni nak kita ni akan kita ni cakapkan ilmu akidah. Yang kedua ilmu tentang hukum ahkam. Yang ketiga ialah berkaitan dengan ilmu hati. Kata ni lihat. Nah, okey, kata ni biarkan dulu tiga ni. Dan apa dia ilmu fardu kifayah? Ialah ilmu-ilmu yang selain daripada tiga ini. Contoh ilmu matematik, ilmu sains, ilmu selain daripada tiga ini. Kata ni kadang-kadang sebahagian masyarakat kata ni berpandangan lain. Berpandangan terbalik terbelang. Kata ni terlampau menitik beratkan kepada anak-anak kata ni ilmu fardu kifayah. Itulah silapnya. Kadang-kadang bawa anaknya tuition lah English. Sambung tuitionkan yang mahal-mahal. Dah tuitionkan English, mathematics apa. Tapi indah salah. Indah salah. Indah pula saya watakan. Jangan diantar indah. Teruskan mengantar. Cuma saja ilmu fardu ain ini jangan diremeh-remehkan. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Pasal itu tadi dalam khutbah itu kadang-kadang kata ni pasal kurang menitik beratkan ilmu daripada awal sudah. Di sana tak kata ni ada anasir-anasir luar tu pasal apa kemantapan akidah dari damit sudah ditekankan. Apalah salah kalau kata ni mampu membawa anak kelas-kelas tuition contohnya, kata ni bawa dorang bayar apa saja mahal apa baik bayar. Apalah salah dalam ilmu akidah bawa anak tu berjumpa para ulama. Adakah kurang di negara kita ni ulama-ulama yang tahu tentang ilmu akidah, yang tahu tentang ilmu ahkam, yang tahu tentang ilmu berkaitan dengan hati? Mari, baik, saya akan terperincikan ni tentang akidah ni. Akidah sebenarnya sudah mafhum, iaitu berkaitan dengan kepercayaan kita ni. Ikatan. Kita ni punya pegangan, kita ni punya kepercayaan atau ilmu-ilmu akidah. Berkaitan dengan ahkam. Kenapa ia penting? Contohnya kata ni menunaikan solat. Kata ni wajib. Kata ni tahu sebelum menunaikan solat mesti apa? Wudu. Tapi ada masanya yang kata ni perlu tahu apabila sudah indah dapat berwudu, contoh tergugur, patah tangan, bersimin tangan. Indah dapat berwudu, bawa bertayamum lah. Dari mana aku tahu bertayamum? Nah, di sana menunjukkan kurangnya ilmu tentang fardu ain. Yang ketiga kata Imam Ghazali ialah berkaitan ilmu hati. Maksudnya apa? Ilmu berkaitan dengan tasawuf. Kenapa? Kalau kata ni indah mantap, kata ni okey, benar ia melakukan solat, tetapi hatinya riak. Pun sama juga ini diterima amalannya. Ia lebih kepada kelalaian. Di sana pasal itu tah. Ketiga-tiga ini merupakan suatu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Di sana kata ni punya asas. Di sana kata ni perlu daripada damit-damit itu sudah kata ni
mantapkan diorang. Syukurlah di negara Belanda Darussalam. Ya, pemudilian pihak kerajaan. Durus. Ada. Walaupun barangkali pada dasarnya ia belum memenuhi even diorang kita ini belum memenuhi separuh daripada keimanan kita ini. Tapi di Brunei ini cara terbaik untuk pendedahan awal lah kepada anak-anak ini membawa diorang ini apa? Belajar mengaji. Mendaftarkan mereka ini belajar mengaji. Durus. Mengenali kalam Allah. Betul. Jadi itu antara perkara yang boleh diorang kita ini diteruskanlah bersesuaian untuk memantapkan rohani mereka. Betul. Tambahan lagi kata ni di negara Brunei Darussalam, syukur alhamdulillah, kerajaan mewajibkan kan, mewajibkan peringkat kanak-kanak ini mesti mempelajari masuk sekolah agama. Di sana kata ni ada ilmu tauhid, ilmu sebagainya. Pasal itu kerajaan menitik beratkan dari awal sudah, dari damit sudah kata ni mesti mantap. Cuma saja apabila sudah habis daripada sekolah agama, teruskan lagi. Teruskan mencari orang-orang alim. Masa ini di masjid-masjid kita ni subhanallah aktif, ada pengajian tauhid, ada pengajian tasawuf, kursus pendek diadakan. Subhanallah. Betul-betul. Betul. Nah, di sana katanya nampaklah. Di sana. So persoalan yang tadi sudah terjawab, macam mana daripada asasnya ialah berkaitan asas untuk menjaga akidah itu dari awal sudah katanya jaga ilmu. Katanya sampaikan, katanya terapkan ilmu kepada masyarakat ramai. Baik. Di dalam khutbah kemarin juga kita ni lihat bahwasanya ia mengatakan bahwasanya kalau murtad yang berkaitan bertentangan dengan akidah itu akan bertentangan akan menghadapi risiko murtad. Jadi murtad itu di dalam khutbah itu mengatakan boleh tercapai melalui tiga perkara. Yang pertama ya berkaitan dengan hati, melalui dengan percakapan. Dan yang ketiga melalui daripada pekerjaan, perbuatan, tindakan. Baik, kata ni cuba perincikan satu persatu insya-Allah. Yang pertama ialah berkaitan dengan hati. Dalam khutbah itu ada mengatakan bahawasanya contohnya ada kuasa yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kuasa yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata ni kadang-kadang apabila berada di dalam masyarakat. Kata ni kan berubat, rasa akan sembuh. Dah terkepedulinya. Ku bawa sejarahan waktunya, arah lia waktunya. Yang pandai mengubat. Pandai mengubat. Walhal ia tahu apa caranya mengubat. Asal orang datang sembuhnya. Asal orang datang selulu sembuh. Selulu katanya. Selulu. Selulu. Mengandanya arahnya. Bila sudah dibawa ke sana, ini terkepedulinya. Apakah kita? Yang penting anak kau ini sehatnya. Ada ni, ada terjadi kehilangan masyarakat kata ni. Dibawa tanya. Kata ni seolah-olah ia berpendapat bahwasanya kan kata ni tahu yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah liau tadi itu berkuasa. Berkuasa, setanding kuasanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita ni pelihara akidah kita ni. Yang kedua, kata dalam khutbah kita tadi itu yang mengatakan bahwasanya murtad itu tercapai melalui daripada lisan, percakapan. Kata ni ambil contoh. Contohnya orang putus cinta. Orang putus cinta 10 tahun sudah bercinta. Contoh, bukan bilang anun ya. Contoh saja. 10 tahun sudah bercinta, datang-datang putus, kan hampir kahwin putus. Datang-datang sudah putus, disalahkannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah begitu kejam kepadaku, katanya. Contoh, kita ni melihat di drama-drama macam tu. Mengapa curhat Allah itu kejam kepadakunya? Allah itu berlaku tidak adil arahkunya, katanya. Contoh. Menyalahi terpulang ni. Menyalahi takdir. Menyalahi dia menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu kejam. Kita ni melihat kan Allah itu suci daripada perkara-perkara yang buruk. Dan wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala itu perkara-perkara yang baik. Bila sudah ia rasa ia punya apa, ia punya fras. Frasannya apa bahasa Melayunya? Kecundang. Merana. Rasa ia punya fras itu, ini yang mau diucapnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu indah adil, Allah itu kejam. Dari hatinya tu ia tulus, bukan saja mulut, memang dari hatinya. Itu pun boleh membawa kepada murtad. Pasal ia sudah irrational, ini lagi mempertimbangkan dengan akal. Tapi ustaz, bagaimana keadaannya setelah ia dalam keadaan waras dan rasional, ia menyesali apa yang diungkapkan dan dilisankan? Saya tadi dalam kemarin dalam khutbah itu ada menyatakan dengan bertaubat.
hendaklah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau ia sabar, reda. Barangkali je siawang atin sesuai ke darah kutunya. Allah kan bagi yang lebih baik lebih dari arah. Lebih baik, lebih lagi. Macam tu. Mana tahu ia tu kan cerita kita kia. Lepas ini kan dapat kita Mercedes. Contoh saja. Kerana Allah itu lebih mengetahui apa yang lagi tepat untuk kata ini. Baik. Ini, dan Ustaz, kita kurang daripada 4 minit untuk bersama. Ada lagi satu perkara tadi yang ingin disentuh selain daripada murtad ini boleh terjadi dari 3 perkara. Yang terakhir adalah tindak tanduk. Tindakan. Contohnya ambil. Dalam tindakan. Contohnya kata ini yang viral masa ini. Kanak-kanak membuat status. Kanak-kanak. Bukan si kanak-kanak ni Ustaz. Kanak-kanak bukan. Orang yang generasi apa indong kanak-kanak ataupun ada. Ya betul. Diorang apa yang diorang nyatakan bertentangan dengan akidah. Contohnya diorang mempermainkan agama. Cakapnya marah karangnya si saya pun malaskan menyebut. Nah, dia menyebutkan si Tuhan atunya. Marah karang dia mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini terjadi akibat apa? Tuna pasal asas tadi yang kurang. Ilmu penekanan fardu ain harus mantap daripada awal sudah. Kalau ilmu fardu ain mantap dari awal dari kanak-kanak sudah mantap, bukan saja ilmu fardu kifayah tadi, sains, matematik kita tekankan. Walhal ilmu fardu ain kalau sudah mantap insya-Allah masalah akan selesai. Ditambah lagi dengan penghayatan kita ni dalam orang ni mendalami rukun iman dan seterusnya memahami dan mendalami sifat-sifat Allah wujud kedam baqa dan seterusnya ini ya. Baik, secara ringkas kesimpulan daripada tajuk yang kita ni bawakan hari ini. Baik, agar kita ni sentiasa terpelihara untuk menjaga akidah. Baik. Yang pertama sekali yang saya katakan tadi ketani mesti berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan berpandukan, jangan keluar daripada atau memang atau ketani punya pegangan berpegang kepada Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi, jangan keluar daripada atau. Selepas satu, yang kedua ialah ketani hendaklah ketani khususnya kepada para ibu bapa menekankan tentang ilmu fardu ain. Ani ilmu fardu ain kadang-kadang ketani anakku indah salat. Walhal ia yang daripada damit indah menekankan tentang ilmu fardu ain. Bila sudah ketani tekankan ilmu fardu ain kepada kanak-kanak, insya-Allah semuanya akan selamat insya-Allah, terpelihara akidah ketani insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz penerangan yang begitu jelas dan juga bermanfaat untuk kita hayati bersama dalam segmen dari mimbar sebentar tadi itu kewajipan memelihara akidah pada pagi telah dikongsikan bersama dengan yang mulia Ustaz Haji Abdul Rahman bin Hajjaj. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.